Nama saya Elisa Madeira Marquez, sebagai ibu Persit juga yang mendampingi seluruh pekerjaan dari Bapak Babinsa sendiri sebagai seorang pelopor dari tanaman anggur ini. Saya juga menyempatkan diri untuk membantu beliau untuk bagaimana bisa tanaman anggur ini dapat dibudidayakan dan hasilnya cukup maksimal di tempat ini. Selain itu juga sebagai seorang kepala dusun, saya juga tentunya mempunyai program yang sama, yaitu ke depan bahkan mendukung Bapak Babinsa untuk membudidayakan tanaman anggur ini agar di masyarakat, lebih khususnya di Dusun Aisik ini, untuk semua bisa membudidayakan tanaman anggur di pekarangan rumah tangga masing-masing. Untuk pemasaran, sementara kita siap melayani di tempat, karena sebenarnya harus bawa keluar, namun konsumennya lebih banyak dari persediaan. Nah, jadi ke depan ini mungkin alangkah bagusnya dapat dikembangkan lagi oleh masyarakat sekitar, dan bahkan di Peruki atau Pupu, dan wilayah Desa Silawan ini agar mencukupi permintaan para konsumen peminat buah anggur ini. Awalnya memang kita menjual dengan harga 70, namun kita memikirkan untuk lebih bisa terjangkau oleh masyarakat, maka kita menggunakan harga 50.000. Jadi itu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang masih tetap 50.000. Harapan saya sebagai ibu Persit yang tugasnya mendampingi suami, juga sebagai seorang kepala dusun, tentunya di wilayah ini saya sangat mengharapkan supaya masyarakat dapat meniru apa yang sudah dikembangkan oleh Bapak Babinsa di tempat ini, agar kedepannya wilayah ini betul-betul bisa dikatakan wilayah budidaya anggur, yang mana selain anggurnya harus dikembangkan, tetapi mempunyai nilai ekonomi sendiri bagi para petani di sekitar ini.